Cara setting IM dan PM Hoodie Watch. Pertama-tama, tap layar untuk memunculkan jamnya. Tampilan awal ini adalah tampilan jam dan menit ya. Untuk mengubah jam dan menitnya, tekan terus pada layar sampai angka jam berkedip seperti ini. Bisa kita lihat di sebelah angka jam yang berkedip ini ada huruf A untuk IM. IM itu bisa dari pukul 1 dini hari sampai 11.59 siang. Kalau sudah muncul huruf P kecil di pojok sebelah kiri angka, dan huruf sebelah kanan angka jam itu berganti jadi P, artinya ini sudah masuk PM. Dan untuk PM itu dari pukul 12 siang sampai 12 malam. Nah, ini kita coba lanjut setting ke jam 10 IM atau jam 10 pagi. Kalau sudah muncul angka yang diinginkan, tekan layar cukup lama sampai angka yang berkedip berganti jadi angka menit sebelah kanan. Lalu atur menitnya dengan cara tap-tap layar. Dan kalau sudah, tekan lagi sampai berganti jadi tahun atau yang ada huruf Y seperti ini. Kalau tahunnya sudah oke, langsung tekan lagi saja cukup lama sampai berganti jadi bulan dan tanggal seperti ini. Kalau bulan juga sudah selesai, tekan lagi saja sampai berganti jadi tanggal yang berkedip. Kalau tidak ada yang diubah, langsung saja tekan lagi. Jam akan berubah ke tampilan awal, yaitu tampilan jam dan menit dengan logo Hoodie di bagian atas. Ini tanda kalau jam kamu sudah selesai disetting.